Ainge, majang ring pengantar acara, perando matur semua pisan duaning, rahina sane mangkin perando pulih galah, nyarangin iriki tedon iriki sajroning acara Dharma Santi. Kaping ajang majang ring Bapak Camat, miwah taler Bapak Perbekel, Daufuri, kenten nggih. Taler para manggalo-manggalo diosan, para jero mangku, para pinandite, sapunika taler para warga iriki sarang sami, sane nenten sida antuk perando nyarce sakesiki, sane wangiang perando. Pamucok majang ring BPR Lestari, perando taler matur suksema duaning perando katuranggalah membawa siriki. Di tepang mekadi mangkin, sekadi bawa swawu pengantar acara, perando saking griya sanding. Kewentanan perando hanya jelag perando mantan, santokon perando heboh, kenten. Maka sujatinnya nenten mendaging napi-napi, kenten. Mawinang mali bos-bos, sajeroning perando mawasang ipainikan daging tetuak rerainan rahino hari raya suci, kenten perando. Manetan segol, gen gentosan tu asaro ba'ado. Bahasa Bali kan, sana napi wastane kator yang perando aktualisasi hari raya suci dalam kehidupan sehari-hari kan tenan bahasa Indonesia mandedangan yang wau tahun perando mendaging tetuak nih ke tetuak inti nih ke kudiang inti nih ke kan ireng makin margiang tetuak punika sajroning kauripan serahino kan tenan dadosna. Saking mau nampura yang pradenya ini mele bos-bos perando nentan sida untuk perando nagingin pengabdi para pamilat iriki, para manggalo iriki, kentan ampura yang pisan. Saking mau sedurung perando ngelanturang, ireng sarang-sarang nunasi ce ring ido bataro betari sana melingeh ring wewidangan jagat iriki melarapan untuk ngaturang pengastungkare Om Swastiastu. Ainge para pamirsa sarang sami manut ring pinunas ke bawah siwawu punika aktualisasi perayaan hari raya suci dalam agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Driki wenten ketiga sane patut tuakeng sane patut wikaneng rien gitu. Bahwa sebangyang ampun bahasa Indonesia mengdedangan untuk ngeresepan kan ten sami ten bahasa Indonesia niko pacang mengganggu yang bahasa Bali kan justru yang ngangen bahasa Bali niki terganggu kan tapi mau yang sapunike santukan kewentenan bahasa Indonesia niko gumanti mau wet saking bahasa bahasa daerah kan sile tunggelnya nih saking bahasa Bali yang makin waliang ke bahasa Bali niko ten nya na wenten je cocok wenten je kaku kan. Dadosnya tujuan komunikasi dan memargi gitu. Bahasa neka kan alat untuk berkomunikasi, napi sana pacang kayu nung perando, sida sampai sida ketampenin oleh sana mirang gitu. Nika tujuannya, mawena ampun lagu alergi ngangge bahasa campuran gitu. Napi malih perando bahasa Indonesia, perando tenuning, bahasa Bali tenuning gitu, napi mendasang. Nah nika nge, makin ireng napi aktualisasi hari raya suci Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya niki aktualisasi niki sapu napi raga mengamalkan daging-daging hari raya suci punika kenten. Nika wau aktualisasi mangken dalam kehidupan sehari serahine. Napi mawen sapu nika santukan wastane manten taler peringatan kenten bahasa Indonesia peringatan atau pekeling warsa sake 1939 sajroning raina nyepi niki kenten pakeling pakeling niku krunelingannya ne eling dua raga eling ini ingat raga berarti raga tensap kenten kenten nggih tensap raga tengkat laksana tetuak nyepi niku kenten napi malih tetuak nyepi durung uning kenten. Hanya menawi uningin ogoh-ogoh kayak nyepi ogoh-ogoh ini menonjol kan kenten. Nah nike tetuaknya dorong uning napi kalaksana
Nah niki yang manut manah prano, kayun prano si ke, yang ini nusus nyepi niki kan dan. Dua neng hari raya nih ke bawah sewu, hari raya suci. Niki yang manut keparno antuk prano, kata suci niki wahu wahu niki melekat niki kan dan. Ya nanti dumun-dumun nanti hari raya galungan, jadi hari apa jadi hari raya galungan, kan? Tena suci ya kadang-kadang sepelang, kan? Padahal rago di Bali justru itu yang harus ditonyolkan, kan? Napi mawen sapunike, santokan jagat Bali rago dikin nak metios sarang jagat sana tiosan, reng dure Bali, reng luar Bali, napi male reng luar negeri metiosan, kan? Bali puniki adalah pulau unik, pulau yang spesifik. Yang dia sudah diakui oleh masyarakat dunia. Sekadi wau ampun Bapak Camat mau seni ke pirang beranda saking kantor yang sebelah. Unike dalam rangka hari raya nyepi niki justru apanya yang mau diambil. Usus nyepi niki kadung mereka tetua beranda. Napi mawen sapunike santokan nyepi puniki salah satu hari raya dalam agama Hindu. Hari raya kadonake senetiosan. Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Siwolatri, Hari Raya Saraswati, kan dona keh. Maka sujaten nyane, boyo aja Hari Raya mantan suci, kan dan. Hari biasa talar suci di agama Hindu, ya. Napi mawen sapunike, santukan suang-suang rahina itu mendue dewa. Raga diki di Bali, kan dan. Ada dewanya. Pada redite dewanya yang manut yang kenaan, sangyangi suara. Pada Somo masih wenten sang yang Wisnu, pada Buddha sang yang Mahadewa, Waraspati sang yang Mahesoro, Sukra sang yang Samu, Klion Betara Siwa. Mawenan dan wenten sesungguhnya hari di Bali niki bagi umat Hindu dan wenten hari yang tidak suci kan dan, dan wenten hari yang tidak suci, sami suci, buktene niki para ibu-ibu niki ngerahine ngatur rencana kan dan, nah niki. Nika buktiannya tan wentan hari tan suci dalam agama Hindu sami mudue dewa-dewa napi malih yang tingaan di kolom kalender nika akeh mendaging wawaran nika sami nika ngajak betara nika ngajak dewa manut reng seradan irage kinten. Nah wena rares mewetu Bali niki ke bawah pulau Dewata nika to. Pulau adane pulau Dewata berarti kan pulau dewa. Dewa adalah orang suci nika. Nika pun mawen raris menten hari suci di samping kaler agama yang diakui oleh negara adalah agama yang memiliki kriteria papat nika. Agama yang diakui sebagai oleh negara berdasarkan pasal kudo nika perana lali ring undang-undang. Agama Hindu medue syarat-syarat agama nika diakui satu medue kitab suci. Nomor kalih medue tempat suci. Nomor tiga, medue orang suci. Nomor empat, medue hari suci. Kan? Mahwin hari suci niki sangat penting. Raga di agama Hindu, talar kan? Medue tempat suci, medue pura. Wenten pura, wenten pura keluarga, wenten pura kayaan tiga, wenten pura jagat, sungsung jagat. Niki tempat suci. Medue kitab suci raga weda. Mudue orang suci, mudue mekadi peranda sile tunggil. Mudue raga pandita utawi wiku, utawi para pedanda, kan? Nika, para pemangku. Nika, malah mudue hari suci, mudue. Ken nika hari suci, nah ane menonjol diantara bawaseng peranda wawu, Betara Wisnu miwasane tiosa, wenten berdasarkan gabungan dari hari-hari. Wastanene wawaran, kan? Wenten wawaran klion nika hari raya suci nika mubantan mesegah masyarakat ya. Gabungan mangken wawaran triwara sarang pancawara wenten kajang klion. Babong mangken carang uku mangken wenten rayanan budak klion. Wos kenten tumpak budak klion cinta tumpak tumpak landep. Uker mangken budak cemang uker kulanter ngarkasih kulanter kenten. Wos kulanter tolu niki ten wenten rayan niki kecuali bersifat pribadi. Wes dulu gumrang male budak klion niki hanya berdasarkan wawaran dengan tambah huku tambah mangken saseh nah bahwa sembrana dumun wawaran sareng huku niki wenten budak klion dungulan wenten galungan
budak lian napi astan budak cemang ukir wentan rayanan budak cemang ukir wentan mangken tumpak nika sane sare lian tumpak landap bahkan tumpak landap mangken sekadi beroposisi kalau dilihat dari kemeriahannya bersaing niki sareng galung ne bendan bisa tumpak landap cara galung kalah ne kal galung ne kendan napi mawen sapunike nawi para jero mangku niki para pandita sampun uning ya yen tumpak landap jag tan menang-menang ampun lidas lemah mangku sampun ngleneng enten niki santokan napi kenten perkembangan gamane mangken santokan napi astane teknologi maju kenten satu rumah aku do enten sepeda enten motor aku do enten mobil amunike makarya banten ke mawena yang tepang nika yang rerang secara ekonomi nika pedanda pemangku nika panen tumpak landap kenten. Nah nika nge panen nika tumpak landap ya. Nika mewasta hari raya. Digabung mangken dengan sase, wentan siwa sareng purnama dilam wentan nares siwa latri. Siwa latri nika kan dilam kepitu nika. Nge diperwani nika ngewentanan siwa latri, ngewentanan jagre. Wos kentan melarapan purnama dilam, wentan nyepi tuh. Nyepi dilam kesange. Niki yang berdasarkan saseh nika maleh wenten yang bersifat umum yen saseh punika saseh kewastanin dewa yadnya saseh kewastanin pitra yadnya saseh sane kewastanin manusia yadnya yen yang dewa yadnya punika kapat kelima terutama kedase nika becik pada dewasan angin dewa yadnya angin pitra yadnya ngawit karo ketiga rauh ke kapat ampun ngasti nika nika ngawet buta yadnya keenam kepitu keulu puncaknya kesange nyepi nika kenten mangken manusia yadnya manu niki sarang napi astan sarang dewa yadnya maka ya nak nganten becek saseh ke dasa kenten upaminya ne niki kapat kelima napi astane tiwaser yang jes sadel nika gumanti saseh sane sak nika kenten. Nah niki sampun ngutuang dari serayanan ke bawah hari raya. Ampun uning napi maweneng hari raya suci hari raya galung nika ke bawah hari raya. Santukan agama raga niki agama Hindu di Bali niki terdiri atas paham Siwa dan Buddha bergabung dengan Tantrayana wastane yang memiliki paham Bhairawa nika. Tantrayana nika ngawit ngelimak nika ring kerajaan Singasari pada zaman Kertanegara. Dika setiap kegiatan meriah ampun dika kenten mawen ke bawah hari raya meriah dika wis kenten niki yang mempengaruhi di Bali kenten mawena di Bali odalan api wenten kemeriahan nika unsur tantrayana ampun wenten mebat wenten komo unsur Bhairawa ampun dika kenten nika megabung mangken dados Siwa Buddha ring Bali dipengaruhi oleh tantrayana kenten. Sane bawa semperanda wawu punika raya, kata raya punika kenten. Hari raya galungan, ternyata nang orang hari raya galung, kata raya punika ring kamuse, wenten artinya besar, wenten artinya jalan raya, jalan besar. Wis kenten wenten taler marti jalan raya nika tegas bahasa Baline ageng kenten. Wenten taler bete kaya raya, sugih artinya kenten. Tepang puniki artin raya punika gembira. Gembira meriah artinya kenten. Mawen hari raya galungan meriah. Niken yang menonyol wau-wau mangken ada sementan tambahan kata suci. Patut nika kenten. Bahkan yang menesdaya sucinnya di malon galungan suci. Nika kadi wau ampun atur pelana ke kali ke wenten genahnya ne. Santukan nika pengaruhnya agama raga agama Hindu di kiri Bali boleh pengaruh saking Tantrayana. Tantrayana unika Tantrayana diwasin ke ngutuang dari napi wastana Bhairawa. Bhairawa nika pun mawenu wenten komo, wenten lawar, wenten nampah, wenten caru nika mudue megabung dada sikir agama Hindu kenten. Wenten meresidayang misahang nika kenten. Nah mangken suci niki mangken dilupakan kenten. Tetuaknya diki genahnya disuci kenten. Mawin ke bawah hari raya suci ke bawah bapak camat wau niki yang jangan dilupakan jangan pamine nyepi kenten anya eling konsentrasi re ngogoh-ogoh ke mantan kenten
Ten wenten tiwas nika padahal nika intinya nika maka sami napi wastane rago diki di Bali niki intinya adalah nika kesucian. Inti nika napi mawen kenten mawena wenten sipang nyepi punika wasa sipang yen dumun manut reng lontar napi wastane sunadigama pekaryan ide dangyang dui jendre ide betara langit prana nika nyepi nak di tilam nika kenten ngawet tahun 1978 diubah menjadi di pengelong di penanggal pisang yang pecah dulu nak di tilamnya napi mawen sapu nika sandokan sepi nika sampun yang gelap sepi nika artinya nah nika pergantian napi sepi mawen wenten di upacara napi wastane di tuan tanah dekap guongan dekap guong nika menanakan sepi nika kentan kentan dalam dikalani rago lekat dekat rago niki di tengah waduk niki sepi niki tenten sira-sira ten pange sira ngenten angkala tekan rago sareng sami niki saking sepi mangken budal lagi jo masih ke sepi napi angen dasar sepi masih to niki kasar pelana ya nalus nek sunil rago mewet uli di sunil mangken kang ngungsi ke sunil dasarnya nek caranya nek antuk sunil. Niki sebenarnya untuk di Pulau Bali niki yang ditonyolkan kan yang pariwisata teh yang kayon niki di Bali menonyolkan napi wasan sunio niki nak sampun mebukti nika sanajan buktene para resi megrudo ke meriki ke Bali napi rerah ke punika yang ten sunio resi markan dia empu kuturan terus kenten dangyang astapake dangyang nirate bahkan dangyang nirate ido ke bawah semanut sastra punika moksa reng pura luar luatu. Talar prana sering wacan reng korane, biar saya mati di Bali. Kenten menten orang asing, biar saya mati di Bali kenten. Napi kerana kenten, kerana swarga banyak kale diki di Bali kenten. Raga deh diki di Bali, ngoyong di Bali, nak para dewa niki. Kenten, mawinnya ke bawah suci. Ini sebenarnya bukan pariwisata yang gemerlapan, yang lebih banyak hiburannya kenten. Nah kalau mawena wenten ke bawah wau peranda yang mobile pariwisata napi astana guys religius kan nggih pariwisata religius kalau ini mau tanjol mungkin kan ampun kelihatan nggih turis wenten yoga kan enten ampun kelihatan mungkin ngungsi sunio niki kan Soekarno taler kenten mekarya diki pesinggahan di Tampak Sireng taler nike tujuannya sunio niki. Napi mawen nang prana mau sang sunio santuk niki galah sampun nawi lintang ring 30 menit prana yen nika bahasan galungan taler intinya sunio nika nuju sunio sunio sajroning sunio rago merenung merenung nika rago introspeksi bau bapak camat taler sampun mau sang mulat sarire rago kenten ngeleng-ngeleng rago kenten digalungne apa yang sudah kita lakukan terdahulu dievaluasi. Neken ane jelek, neken ane luong. Kedi wau bapak camat mau sang pidan raga memusuh, jadi suat suat galongan dah memusuh, dah nambah raga ngelah musuh. Tengen gak bapak camat bau mau sang. Niki sampun inten ne. Jadi sucikan nika mulai raga napi wasan sunio mulai dengan nol. Mari kita sekarang mulai dengan nol. Pertengkaran yang lalu kita akhiri. Kenten dengan hidup yang baru berdasarkan evaluasi niki. Ampun aja raga bertaruh dogen kenten. Contohnya di kalau nyepi, rau saking ngidom meles menak tito amerde, miwah nge napi astan lebur letuh, budal ida, menjang-jangan ring Bali Agung. Tuh, diket ala ida rapat ida mengevaluasi diri, jangankan raga manusia, Tuhan mantan dia mengevaluasi diri. Niko parum modal ring Bali Agung, niko. Kan diket ida parum membicarakan sapu napi tahun sake yang lalu, program-program yang belum terlaksana atau yang sudah terlaksana menawi napi astan mendapat hambatan dia evaluasi di ke mangde tahun saka berikutnya bisa tercapai gitu. Melalui ini ke sunio do melalui sunio nih ke siwolatri taler kenten siwolat napi male siwolatri ane ke bawah peleburan dosa nih ke melebur dosa sekawanten maka sujarnya nih ke bahasa bahasa umum nih ke maka sujatnya nenten iraga talar mengevaluasi di ke mengevaluasi diri di ke mulat sarire
Kadi wau sami niki sebenarnya intinya kentan nyepi tala rasa punika Saraswati. Nah Saraswati wentan anune kedek Saraswati nika gumanti rago nyenengyang aktualisasinya nika sapunapi rago mane meresedayang reng masyarakat punika dada sumber pengetahuan nika. Nah sapunapi rago reng masyarakat mane meresedayang rago menarik sebagaimana cantiknya Dewi Saraswati. Sirat dan senang kena jegek diki. Nge, senuan tot bengu kena senuan basang sedok ya pasti deman nepok nak jegek. Kalau nepok nak jegek nganggo sulur. Nge, dan sekadar nak jegek dot kena kena. Niki yang pun mulai bos dalam usaha pengendalian niki kena. Jegek niko macam-macam nge. Jegek deman ane teken bangkiang ane rengkiang, deman teken ane moko hade masih ni ke, deman teken nenep wentan masih tu, deman teken ane bahenol dengan dan eh senang niki lion nama iram deman kene kentan, nah niki ampun niki cantik niki bermacam-macam manut deng selera raga suang-suang, sapu niki taler penguasaan pengetahuan napi bidang raga ya, niki kuasai pengetahuan itu pasti akan menjadi raga berwibawa. Pasti akan menjadi raga dihormati berwibawa seperti simbol istana burung merak. Menjadi kita bijaksana karena kita menguasai pengetahuan disebutkan kita bijaksana. Menjadi kita suci sebagai bunga teratai disebutkan bahwa kita karena kita menguasai pengetahuan kita. Cantik cantik nih cantik secara fisik, cantik secara pengetahuan. Nyak na mulih betakon kenten nggih. Niko ampun raga karena raga menguasai pengetahuan nyak nak teke kena. Berarti kita niko dihargai kentan kayun perana. Niko mantan siki yang di Saraswati niko aktualisasi hari raya suci Saraswati adalah dengan menjadikan diri kita sebagai Saraswati, menjadi orang cantik sebab pengetahuan, menjadi orang cantik menjadi orang berwibawa sebab pengetahuan kentan.